Oh, kali ini ada anak-anak baru membangun serangan kembali kepada unit pasukan, namun bila dilangsungkan saja, kali ini Janet. Iya, kali ini gerak TV dari, oh masih dapat dipaksa oleh Naya. Kali ini langsung saja oleh Faras. Wah, terlalu panjang kali ini passing dari Faras. Meninggalkan lapangan menempat kedudukan menjadi 17-5. Kali ini Erna Elok kembali akan melakukan servis. Sudah dilakukan kali ini. Ada Rara di sana. Oh, kembali gagal Waru. Kembali menambah kedudukan menjadi 18-5. Tap out diminta oleh tim dari Waru. Untuk itu masih bersama dengan MTU Audio Sound System. Saudara penonton, kita kembali saksikan pertandingan di partai yang pertama perebutan juara 1-2 partai grand final pada malam hari ini. Ernawa kembali melakukan servis. Kali ini penyelamatan bola dari anak-anak Waru. Ada Risma di sana, angkat Juni Kristiani. Spike dari Risma masih dapat ditahan. Kali ini dikembalikan kembali oleh anak-anak Waru. Ada Erna Elo di sana, angkat Erna Elo. Iya, kali ini pastinya kurang sempurna. Dari Faras tadi tidak mampu diselamatkan oleh Nida. Kembali menambah kedudukan menjadi 19-5. Erna Elok kembali akan melakukan servis. Erna Elok, pemain senior dari Persebaya Balong. Ancang-ancang sudah dilakukan kali ini. Angkat Talita kepada Nida di sana. Nah, pembangun serang kali ini anak-anak Waru. Ada Anggi, angkat Juni Kristiani kali ini. Angkat kembali anak-anak Waru. Ya, kali ini gerak tipu maksudnya, namun masih dapat dibahas oleh Naya. Kali ini ada nomor punggung 13, Naura. Ya, sepeda bagus dari Naura masih dapat ditahan kali ini oleh anak-anak Persebaya Balong. Ada Nida di sana. Ya, kali ini ada Erna Elok. Gagal kali ini. Yuni menyelamatkan bola, berpindah kedudukan menjadi 6-19. Baik, kali ini Waru akan melakukan servis. Ancang-ancang kali ini gagal kali ini. Nela melakukan servis, menambah kedudukan menjadi 26. Kali ini nomor punggung 25 yaitu Mata akan melakukan servis. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi kali ini. Ada ya Rara di sana, sampai keras. Iya, dari Nela, dari Naura tadi. Kali ini kembali sampai jam bagus, namun keluar kali ini sampai dari Rara. Menambah kedudukan menjadi 21-6. Kembali Nata akan melakukan servis. Pemain nomor punggung 25 dari Persebaya Balong. Kali ini, oh kali ini rupanya terlalu melebar servis dari Nata tadi. Kenapa kedudukan menjadi 7-21? Kali ini Waru kembali akan melakukan servis. Sudah dilakukan kali ini. Oh, kali ini gagal Naya menerima bola servis dari Naura tadi. Kenapa kedudukan untuk Waru menjadi 8-21? Kembali Naura akan melakukan servis nomor punggung 13 dari Waru. Ancang-ancang Naura kali ini. Ya, kali ini Naura akan melakukan servis. Ada Nata di sana, masih dapat sama oleh Naya. Ada Yuni di sana, kembali angkat kepada Nida. Ya, selamatkan saja kali ini oleh Rara. Kembali kali ini, oh Naya pelan, namun tidak mampu dijangkau oleh Faras. Spike pelan dari Naya tadi mendapat kedudukan menjadi 22-8. Baik, kembali ini Naya nomor 22 akan melakukan servis. Naya, ancang-ancang sudah dilakukan kali ini. Ada Talita di sana, angkat kepada Nida. Kembali kepada nomor punggung 15 kali ini. Angkat kembali, kali ini ada Faras. Angkat Nida kembali. Baru membangun serangan, namun masih, oh masuk kali ini.
bola dibiarkan saja kali ini oleh nomor punggung 15 siapa ya? Oh, Kesa. Ya, nomor punggung Kesa kali ini ada Kesa kembali ada Kolokot, ada Anggi di sana. Ya, kali ini nomor 3 Laura kali ini. Oh, pelan saja dari Talita gagal kali ini. Ya, poin kembali bertambah menjadi 23-9. Yuni nomor 10 akan melakukan servis. Ancang-ancang Yuni Kristiani sudah dilakukan kali ini. Ada nomor punggung 16 Nela kali ini. Naura kali ini. Iya, kali ini selamatkan saja oleh Maya. Ada Naura di sana kali ini. Talita bagus sekali. Penempatan bola yang bagus dari Talita. Kenapa kedudukan menjadi 10-23? Kali ini kembali Waru akan melakukan servis. Ancang-ancang dia sudah dilakukan kali ini. Faras melakukan servis. Ada Naya di sana. Namun rupanya salah pengerjaan berebut bola. Kenapa kedudukan menjadi 11-25? Baik kembali. Kali ini Faras akan kembali melakukan servis. Nomor punggung 8 dari Waru. Ya, sudah dilakukan bola melambung tinggi. Ada Naya di sana. Angkat Juni Kristiani. Selamatkan saja. Kali ini ada Rara. Oh, diselamatkan saja kali ini oleh Mela. Ya, ada Naya di sana. Kembali Nida. Kali ini penyelamatan bola oleh Nida kali ini. Ada Naya di sana. Angkat Juni Kristiani. Oh, pada Anggi atau Nagra Perfuba Balong kali ini. Oh, gagal kali ini. Waru menyelamatkan bola. Pertama kedudukan menjadi match point 24-11. Iya. Kami hanya akan melakukan servis. Oh, gagal kali ini. Rara melakukan passing. Oke, dengan demikian set pertama ini dimenangkan oleh tim dari Verboba Balok. Iya. Mari kita bersama MTY Audio Sound System.